Tes dulu dong. Hai, ya. Hai. Aku capek nih. Siapa yang mau ikutan ya? Iin juga ya ada capeng juga. Nanti lah bu. Oh nanti, jangan ya. Selesai dulu ya. Iya. 11/7. Dibuka dulu yuk masih. Dibuka ya mbak, sip ya. Udah mandara tau mbak? Oke. Cukup. Enggak ada yang dirasa kan saiki lemes apa gimana ngono? Enggak ya. Sekarang umurnya berapa mbak anaknya? Anaknya 3,5. 3,5 tahun? Iya. Beratnya juga pas saya 3,5. Iya. Berarti babaran di rumah sakit ya? Iya. Tapi orang saya salah ya mbak? Orang. Cuma dipacu apa di sakam? Enggak. Enggak, normal. Enggak, bapak dewek. Iya. Cara main jangan ikut KB enggak? Ikut. KB-nya apa? Suntik yang 3 bulan. Anak saya umur piro? 3,5. Saya jenengan umur piro? 23. 23. Ini jenengannya berapa, Dek? 29. Mbak, nganu izin tak bikin video buat YouTube ya? Oh iya. Tos. Tos. Oh, iya. Ada esnya apa? Esnya di depan tuh ada es dan kita ya. Ini gorengan sih, bisa oh. Ini jembari kira kan tuh gorengan tepuk nak gorengan sebelah kan. Gorengan kira. Itu kira gue. 12. 12. Ya. Tepuk gorengan ini 15. 15. Dan lontong, om. Lontong, om. Saya ini dapat berapa minggu, mbak? Nggak tahu. Belum tahu, mbak. Saya baru aminorek. Tenang, mbak. Berapa hari? Bunda Lina, tanggal 14. HPHT nih. Tanggal 5/14. Saya ini 7, 6. Saya ingin 6 atau 7 sih? Berapa mbak? 23. 14. 7 minggu bu. Oke. Iya, nanti mau nanti pakai PPT positif apa orang nih. Oke. Penumbannya nanti berapa mbak? RT berapa mbak? RT 33. 33 RW? 11. Dan 11 dan 25 mbak. Oh, bukan RT 25, sekarang RT 33 ikut suami. Ini sekarang tidak ngerasain apa mual? Mual, pusing. Mual, pusing. Dan sini 100. 100? Sekarang 60. 100/6. Kalau lagi mual, kamu harus banyak makan, banyak minum. Walaupun nanti mual, minum lagi, makan lagi ngono. Engko ilang muale. Wis pokoke mbuh mangan apa bolet, puding yo. Mangan kentang, mangan kembili, pokoknya harus diisi makanan. Biar mualnya tidak bertambah mual. Gitu deh. Harus tetap semangat. Belum terabah baru ya. Baru kaku-kaku. Jaga kesehatan. Harus sehat, semangat. Semangat. Hai cantik. Hai. Hai cantik. Iya. Enggak ya? Enggak ada. Cuman perutnya sering manteng, Bu. Oh, perutnya. Bar angkat junjung, bar dinggo.
Ini yang sering. Berarti enggak apa-apa, enggak boleh ngangkat jendong. Hah? Halo? Kencang itu diawali dari berdinggo apa berangkat junjung abot. Kayaknya sih ngangkat berat. Yang sekarang dikurangi ya. Maksimal 5 kilo. Lebih dari 5 kilo angkat tangan ya. 12/8. Berapa minggu mbak ini? Belum. Dapat berapa minggu? Belum ngitung bulan sih, cuma 7 bulan. Oh, 7 bulan. Oke. Hmm. 29. Masih di atas ya, sis. Kasih istirahat, kasih gorengannya 23. Berapa? 23 TF-nya. Saya istirahat toh. Kemarin gimana sih? Kenapa? Ini hah? Kemarin bulan kemarin? Kemarin bulan kemarin kepala sini, ini sini. Lintang. Oh, si lintang berarti? Kemarin kok tak main? Udah habis, Bu. Habis semua? Iya. Rusak. Lu gimana sih? Masih letak lintang katanya bulan kemarin. Coba ini dilihat. Satu empat delapan. Okay. Kalau sering sesek itu apa itu? Ini. Sesek ke sini. Oh iya, sebentar ini pilih ya, Dek. Terus wis diajari jengking lho. Kene sih kan. Waktu diketahui lintang, jadi mulai lintang, disuruh jengking. Iya. Iya itu kepala kita. Wis. Wis kepala. Kalau untuk mempertahankan ya, mempertahankan biar kepala tetap di bawah. Jengking. Jengking. Tak warai jengking ya. Iya. Gimana? Masih lintang? Enggak sih. Kepala banget. Udah kepala. Cuma untuk mempertahankan kan barangkali ada tali pusat pendek atau ada lilitan biasanya nanti kembali lagi. Iya. Untuk mempertahankan jenengan sering ngos sujud. Oke? Okay? Yuk. Sekarang lakukan sujud seperti sholat itu. Nek sujud sholat itu kan muka yang ditempel ya. Iya. Nah, sekarang kok disek? Kalau sujud ininya dibuka terlalu sempit. Sangat sempit. Iya. Kalau sekarang dibuka selebar-lebar. Iya. Selebar-lebar. Lagi. Lagi. Nah, lebar kan? Iya. Kalau neng koma kan ambilnya ombo, lagi nih.
bukalah selebar-lebarnya. Iya. Terus jangan ada ikatan apapun di sini ya. Iya. Ini terus perut biar terbebas. Terus saya tempel ke di tadi yang ditempel apa? Muka. Sekarang tanganmu ke samping atau ke belakang. Ya. Iya. Yang ditempel dadanya. Oh, dadanya. Dadanya. Susah ya. Nah, gitu. Menah-menah. Nah, tangannya bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa ke samping, iya, bisa ke sini. Oh, iya. Tapi sing penting dadane ditempel ke. Oh, dada. Iya. Nah, gitu. Lebih enak. Dada kan ditempel? Iya. Tempel ke bawah, dada ke dadane. Iki biar ini yang harus yang lebar ya, Bu? Iya, ikine aja nganu, aja nganggo sing ketat. Terus berapa menit? Nah, itu seperti itu tadi. Lakukan selama minimalnya 10 menit ya. Terus bagus-bagusnya 15 menit. Kalau tanganmu capek itu kan nanti bisa ke sini, bisa ke apa? Ke belakang, bisa ke samping. Yang umurnya berapa? 33, Bu. Nah, capek kayak gini, miring kiri. Miring kanan. Capek miring kanan, miring kiri. Gletak kan? Sing menit dadane sing kan. Oke. Lakukan berapa menit? 15 menit minimal. Sip. Sesering mungkin enggak apa-apa. Sehari mau. Hah? Bangun tidur. Boleh bangun tidur boleh. Terus sebelum tidur boleh. Pamane habis sholat juga boleh. Pamane sholat duhur, jenengan selo waktu ne omber, tidak merasa pusing, lakukan seperti itu. Sholat asar kayak gitu, lakukan boleh nggak apa-apa. Pokoknya sering mungkin saat jenengan dalam keadaan enjoy, ya, atau dalam keadaan fit, tidak mengeluhkan apapun. Oke, semangat, tos. Kasih nggih, Bu. Ya.